الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال ربنا جل وعلا بل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون <سؤال> <سؤال> نحن قدرنا بينكم الموت <سؤال> وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْأُولَىٰ tadhakkarun. ayat ini ayat-ayat yang kita dengarkan tadi itu masih berbicara dari lanjutan yang telah kita baca kemarin tentang ashab shimal telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya ashab shimal ya di antara sifat mereka adalah orang-orang yang mengingkari akan adanya apa? hari kebangkitan. Di antara sifat mereka. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan bukti-bukti ya, yang sangat jelas ya akan adanya hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah disebutkan di ayat sebelumnya, "Haza <tuh> Nuzuluhum yaumadin itulah hidangan untuk mereka pada hari kiamat ya berupa neraka diberi makan dari pohon azakum az dipenuhi dari perut, perut mereka ya ada naungan tapi naungan yang sangat panas minuman minuman dari air yang sangat mendidih dan seterusnya. Ya, itulah hidangan mereka di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun." Kamilah yang menciptakan kalian. Tidakkah kalian membenarkan ya hal ini maksudnya tentang hari kebangkitan ini? Afara'aitum ma tumnun? maka terangkanlah kepadaku tentang apa namanya air mani yang kalian pancarkan antum apakah kalian yang menciptakan dari nutfah itu dari air mani itu atau kamilah yang menciptakannya nahnu qaddarna bainakumul kamilah yang telah menakdirkan menentukan dari kematian itu di antara kalian wa manahdubi basbuqin dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan tidak bisa didahului baik nahnu khalaqnakum ayyuhan nas malam takunu syai'an Fahalla tuh sodiku nabil yang menciptakan kalian wahis kalian manusia, ya. Padahal sebelumnya kalian itu tidak ada, ya. Allah yang menciptakan manusia, yang mana manusia ini sebelumnya apa? Tidak ada. pahala tuh nabil maka tidakkah? kalian mempercaya akan adanya hari kebangkitan? Di sini apa? Allah Subhanahu wa taala ingin memahamkan kepada Ashabul syimal bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala saja maha mampu menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka bagaimana lagi kalau hanya sekedar apa? Membangkitkan, sudah ada, tinggal apa? Dibangkitkan. Paham ya? Nah, itu maksudnya Iya Jadi kami yang menciptakan kalian Wahai oh, sekalian manusia Padahal sebelumnya kalian tidak ada Maka tidakkah kalian percaya tentang hari kebangkitan Di dalam ayat yang lain Di surah Al-Insan Allah katakan apa Hal ata'ala al-insani hinun Hinun dahri lam yakun syai'a madkura Inna al-insana Apa Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya. Tidakkah datang kepada manusia suatu waktu di mana di waktu itu dia belum disebut. Jelas ya? Ya, 50 tahun yang lalu kita semua ini belum apa? Belum ada di dunia ini. Ya, wabdillah ya, 50 tahun yang lalu. Baik. 50 tahun yang lalu kita belum disebut. Belum ada Abu Abdullah, belum ada Ilyas, apalagi. Jelas ya? Allah ingatkan. Tidak datang kepada manusia suatu waktu, di mana di waktu itu dia belum apa? Lam yakun syai' Ahmad Belum disebut. Belum ada namanya. Belum tercipta. Jelas ya? Kemudian Allah katakan, Inna khalaqunan insana min -nutfah. Sebenarnya kami menciptakan manusia dari setetes air, dari setetes mani. Ya. kalau bahasa ayat yang lain, mimma immahi dari setetes air yang hina. Jadi ya, maklumi, sesuatu yang apa? Air itu sesuatu yang apa? Kita jijik melihatnya. Nah, itu penciptaan manusia. Jelas ya? Ya, maka di sini. Kalau Allah mampu menciptakan manusia dari setetes air, ya sebelumnya tidak ada menjadi ada. Bagaimana lagi kalau hanya sekedar apa? Membangkitkan. Baik, lanjut. Allah katakan apa? Apa roh itu Di tafsir Muasir dikatakan apa roh allati munutofa fi arhaminisa ikum. Ya, Tidakkah kalian memperhatikan tentang air nutfah itu yang apa namanya yang diberikan ya ke rahim-rahim para perempuan kalian ya adanya hubungan ya antara suami istri ya apa namanya terjadi penciptaan manusia. Hal antum takhluquna dzalika basyaron am nahnul khaliqun? Apakah kalian menciptakan air ini menjadi manusia atau kami kaya menciptakannya? Allah bertanya. Tapi pertanyaan yang sifatnya apa? Pengingkaran. Istifham ingkari. Jelas ya? Baik. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Perhatikan ayat 60 dan 61. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bi'ajizin an an nughayyira khalqakum yawmal qiyamati wa nunshi'akum fi ma la ta'lamunahu ta min as wal ahwal. Kamilah yang telah menentukan kematian di antara kalian. Ya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang mampu. Ya. Mengalahkan dari an khalqakum untuk merubah penciptaan kalian pada hari kiamat, di hari kiamat. Dan kami nunsyi'ah. Nun artinya menciptakan. Kalko. Dan kami yang menciptakan kalian pada perkara-perkara yang engkau tidak ketahui, berupa sifat ataupun keadaan-keadaan. Jelas ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, Allah yang menciptakan manusia yang sebelumnya mereka tidak ada menjadi ada, kemudian ditetapkan di antara mereka, apa namanya, kematian dan tidak ada yang merubah bisa merubah dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan perlu kita ketahui ya. Jadi kita kan hidup melalui proses. awalnya kita berada di alam ketiadaan. Itu tadi ayatnya, tidak datang kepada manusia suatu waktu di mana di waktu itu dia belum disebut. Ya, kemudian proses yang kedua masuk di alam rahim. Jelas ya? Allah ingatkan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la, la ta'lamuna ta syai'an wa ja'alalakum as-sama'a wal abshara wal afida ta'alakum tashkurun. Dialah Allah Ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Berarti manusia di alam apa? Di alam rahim. Dan dimaklumi ya, dalam hadis ya, setelah terbuat Dari segumpal setetes air kemudian menjadi segumpal darah kemudian menjadi apa segumpal daging kemudian setelah itu pikat dirizkhii wa ajalihi wa amalihi au sa'id dicatat rezekinya amalannya ini orang bahagia atau sengsara ini penduduk surga atau neraka sudah ditentukan semua kemudian setelah itu dilahirkan allah ingatkan dialah allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu ibu kalian apa la ta'lamuna ta syai'an dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ada yang ingat waktu dia dilahirkan? Tidak ada. Tidak ada orang yang ingat waktu dia apa? lahir. Ya, la ta'lamuna ta syai'an kata Allah. Tidak ada yang tahu. Kemudian apa? Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, terus mata hati. Itu semua apa? la'allakum tashkurun supaya kalian itu bersyukur. Setelah itu manusia berada di proses yang ketiga masuk di alam dunia. Ya. Dirawat dari balita, dari bayi sampai dewasa sampai tua sampai ditakdirkan mereka apa? meninggal. Dari takdir mereka masing-masing. Ya. -masing. Kemudian setelah itu apa? meninggal menuju proses alam kubur. Ya. al qabaru awwalu manzili min manazil akhirah. Ya. alam kubur kata Nabi SAW, alaihi wasallam adalah persinggahan pertama menuju kepada negeri akhirat. Fa inna kalau dia berhasil di alam kubur selamat dari pertanyaan pertanyaan malaikat, maka apa yang datang setelahnya itu mudah. Pak Ilham yang juminhu, tapi kalau tidak selamat di alam kubur, maka apa yang datang setelahnya lebih sulit lagi. Nah, setelah alam kubur, manusia dibangkitkan. Nah, ini dia, dibangkitkan menuju kepada negeri negeri akhir. Berapa masa yang mereka lalui? Lima. Alam ketiadaan, apa lagi alam rahim, dunia, alam kubur, dan akhirat. Lima. Ya, dan kata para ulama, yang menentukan adalah alam dunia. Yang menentukan bahagia tidaknya. Di negeri akhirat, itu apa? Di dunia. Karena dunia ini, manusia diciptakan sebagai apa? Ujian dan cobaan. Siapa yang lulus dari ujian, berhasil, seperti orang-orang sekolahannya, yang lulus ujian, ya, dia dapat ijazah, tamat, selesai. Dia bahagia. Kalau tidak, ya itulah bahagiannya. Jelas Ya Baik, jadi di sini ayat ini menerangkan seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat ya di apa namanya di ayat yang ke-60 61. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bi ajizina an nugayyir khalqakum yawmal qiyamah wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamunahu min as-sifati wal ahwal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal yang kalian tidak ketahui dari sifat dan keadaan-keadaan. Itu tadi ya. Allah kasih kita apa? Pendengaran, penglihatan. Awalnya kita tidak bisa berjalan, bahkan berbaring, kemudian bisa duduk, kemudian apa? Bisa berjalan. Dan seterusnya. Tapi... Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala Wa laqad alimtum anallaha ansya'akum an-nashatal ula falaula tadhakkarun dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran darinya ya apa maksudnya ini lihat wa laqad alimtum annallaha ansya'akum an-nashatal ula walam takunu syai'an fahallat. Tadzakkaruna qudratallahi ala insya'ikum maratan ukhra. Ani sungguh kalian telah mengetahui bahwa Allah menciptakan kalian di penciptaan yang pertama yang mana sebelumnya kalian apa? belum ada, walam takunu syai'an. Engkau belum ada. Fahalla tadzakkarun? Tidakkah kalian mengingat, memikirkan tentang kekuatan, kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kalian di kali yang keberapa? Di kali yang lain, di kali yang kedua. Ini tadi yang saya bilang. Kalau kita paham Allah mampu menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, bagaimana lagi kalau sekedar apa? Membangkitkan. Jelas ya? Tentunya itu lebih mudah. Itu menurut apa? Pikiran kita manusia. Ya, secara apa? سترع أكل طيب الله سبحانه وتعالى ما هم تطرحها نفسك قال سؤالكم طيب عينيس موابة من تاهن من تاهن كفالات أصحاب الشمال قال الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون bahkan nahnu mahrumun kata Allah apa ra'aytum ma tahrusun terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian tanam itu Allah tanya lagi tentang apa tanaman antum tazra'unahu am nahnu apakah kalian yang apa namanya yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya iya law la Seandainya kami mencipta apa seandainya kami ingin menghendaki maka kami akan menjadikan tanaman itu menjadi apa? hator, kering. Ya, mati. Fadaltum tafakkahun. Ya, baik. Lihat di tafsir. Afara'aitumul harthan alladzi tahrusunahu? Tidakkah kalian memperhatikan tentang tanaman? Yang kalian tanam. Apakah kalian yang menumbuhkannya? Hal antum tumbitunahu fil -ard. Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu di bumi? Amnahnu nukirru kirarahu watambutuhu fil -ard. Ataukah kami yang menetapkannya dan menumbuhkan di bumi? Yang ini kalau kita pikir. Ya, siapapun dari apa namanya ahli tanaman profesor bisakah dia menciptakan satu biji saja dari apa misalnya biji jagung dia ciptakan lalu dia tanam ada dia mampu kecuali siapa Allah Subhanahu wa taala az-zar'a ya. hashiman. <tuh> Kalau saja kami menghendaki, kami akan menjadikan tanaman-tanaman itu menjadi apa? Menjadi hancur. لا yuntafa'u bihi fi mat'amin. Tidak bisa diambil manfaat darinya fi mat'am. Apa namanya? Dalam dimakan. Fa asbahtum مِمَّا apa namanya? Mimma nazala bizar'ikum inna mu'adzabun Bal nahnu mahrumuna min Ini di tafsir muyasar beberapa ayat ya disebutkan Jadi lihat ayatnya supaya kita bisa pahami perkata Jadi di tafsir muyasar dari ayat yang ke 63 sampai 60 berapa? 67 Ya Jadi launa sya'u la ja Laja'alna dhalika ah hashiman, Itu pada ayat apa? tafakkahun. Ya. Fadaltum tafakkahun. La yuntafa'u bihi fi Ya. Tidak bisa diambil manfaat dari sisi dimakan. Ya. Tayyip. Kemudian Inna la mugramun. Di ayat yang ke-66. Inna la khasiruna mu'adzabun. Ya, inna la mugramun. Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Jadi di situ dikatakan la khasirun, merugi, mu'adzabun disiksa. Bal nahnu mahrumu minar rizq. Ya. Bahkan mereka bahkan kami adalah orang-orang yang mahrumun diharamkan dari rezeki. Ya, maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari apa yang mereka tanam dari tanaman tidak tumbuh, menjadi kering, ya, maka mereka apa? Tidak ada dia tidak akan mendapatkan hasil. Dia tidak akan mendapat rezeki dari Allah. subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini dari sisi apa? Tanaman. Yang dengannya manusia mendapatkan rezeki makanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ke-68 dan 69, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun. Tidakkah kalian memperhatikan tentang air yang kalian minum, ya, air yang kita minum saat ini, ya. kita di Surabaya, tadabur mengambil pelajaran. Aantum ya. munzilun. Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan, ya? Lau nasha'u naj'alnahu ja ujajan fala la tashkurun Seandainya kami menghendaki maka kami akan menjadikan air itu air minum itu menjadi asin. Ya, maka tidakkah kalian bersyukur? Jelasnya. Lihat, afara'aitumul ma'alladzi tashrabunahu litahyaubi. A antum anzaltumuhu minas sahabi ila qirril ardi Amnahnu nahnul anzalnahu rahmatan bikum Tidakkah kalian melihat air yang kalian minum supaya kalian bisa hidup dengan air tersebut Ya kalau tidak ada air manusia makhluk tidak bisa apa mereka tidak akan bisa hidup Ya wa minal ma'i kulla hayy hay. kata Allah Subhanahu wa taala kami menjadikan dari air itu segala sesuatu bisa menjadi hidup. Iya. Apakah kalian yang menurunkannya, menurunkan air tersebut dari awan ke permukaan bumi? Amnahnul ladzi anzalnahu rahmatan bikum ataukah apakah kami yang menurunkannya sebagai rahmat untuk kalian? Baik, sa'an launa sya'u ja'alna hadzal ma'a syadidal almaluhati la yuntafa'u bihi fi syurbin wala zar'in la tashkuruna rabbakum ala inzalihi ala al atau baik seandainya kami menghendaki kami akan menjadikan hadzal ma' air ini menjadi apa? syadid al maluha air yang sangat asin ya. tidak bisa diambil manfaat darinya baik itu ketika diminum ataupun untuk dipakai apa untuk dipakai uh, di tanaman tumbuh-tumbuhan ya menyiram ya paham ini maksudnya kalau dipakai menyiram air garam bisa tumbuh atau tidak ah ya Keumannya tidak bisa. Ya. Fahalla tashkuruna rabbakum. Maka tidakkah kalian mensyukuri ya, nikmat dari Rabb kalian tentang turunnya air yang tawar ini. Al-ma'al al air yang tawar untuk memberi manfaat kepada kalian. Baik, sudah ya. tadi perumpamannya yang tadi apa? Penciptaan manusia dari setetes air Kemudian apa? Tanaman. Kemudian apa? Air yang diminum. Sudah berapa? Tiga. Yang keempat. Apa itu menaruh allati turun? Tidakkah kalian memperhatikan api yang kalian nyalakan? Ya, ada sebagian ulama menyebutkan, jadi apa namanya, api yang kalian nyalakan itu ada kayu. Ya, ada kayu yang ketika di, apa namanya, digosok ya, dia ada apinya. Kayu apa itu, Faldi? Antum pernah lihat? Hah? Jadi intinya ada kayu. ya ketika digosok, dua begini digosok, langsung apa? Nyala, api. Ini yang diingatkan. Apa roh itu menaruh lati turun? Tidakkah kalian memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu? Tidak nah, semua kayu ya, yang ambil kayu basah di luar biar sampai habis lagi tidak akan menyala. Ya, sebahagian. Antum ansyatum syajarataha am nahnul munsyiun. Apakah kalian yang menjadikan kayu itu ataukah kami yang menciptakannya? Ya. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kamilah yang menjadikan Ya, dari hal tersebut sebagai peringatan. Ya, sebagai peringatan dan bahan yang berguna ya lil muqwin. Bagi apa namanya? Muqwin di sini ada yang mengatakan orang yang melakukan perjalanan ya, musafir. Di tafsir dikatakan afara'aytumun narallati tuqadun Tidakkah kalian melihat api yang kalian nyalakan a antum aujattum syajarataha allati tuqdahu Ya apakah kalian yang mengadakan ya pohonnya maksudnya kayunya itu yang dengannya dia bisa menjadi apa bisa menyala bisa menjadi api Amnahnul mawjudunalaha. Apakah Ataukah kami yang mengadakan hal tersebut? Ya. Kemudian Allah katakan, Nahnu ja'alna narakum allati tuqaduna tadhkiran lakum binari jahannam. Ya. Wa manfaatan lil musafirin. Ya, di sini musafir disebutkan. Kami yang menjadikan api kalian, yang kalian nyalakan itu sebagai apa? peringatan untuk kalian. Ya. Peringatan untuk kalian dan manfaat bagi orang-orang musafir. Baik, apa maksudnya nahnu ja'alna Kami menjadikan api itu sebagai peringatan. Ya, maksudnya kalau kita menyalakan api, api yang kita lihat di dunia, api yang menyala-nyala, hendaknya setiap manusia apa? Mengambil pelajaran. Oh, ternyata nantinya ada juga apa? Api di negeri akhirat. Iya, dan telah kita sebutkan hadis kemarin. Ya, api di dunia itu berapa? Satu bahagian dari berapa? 70 bahagian. Api di neraka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat kayu itu menyala menjadi api dan api itu dijadikan sebagai tazkirah, peringatan untuk kalian dan manfaat bagi orang-orang yang musafir. Apa maksudnya manfaat musafir? Ya, orang dahulu kalau apa namanya berjalan, mereka bawa apa? Ya, harus ada api yang menuntun mereka. Ya, untuk berjalan. Baik. Kemudian yang terakhir, Pasabih bismi rabbikal azim. Ya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Robmu yang Maha Agung. Ya. Panazni ayuhan Nabi. Ya. rabbakal al Azim, kamil Asma'i wal Sifat, kathir Ihsani wal khairan. Maka pujilah wahai Nabi. Ingatlah ini kitabnya kepada Nabi. Tapi berlaku umum untuk umatnya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada perintah yang hitabnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya apa? Itu berlaku untuk kita semua kecuali kalau ada apa dalil yang mengkhususkan akan hal tersebut. Baru kita katakan itu kekhususan dari siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sini di tafsir dikatakan panazri ayuhan Nabi maka sucikanlah Rob Engkau yang Maha Agung wahai Nabi. Iya. Yeah yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha banyak kebaikan dan apa namanya ihsan khairat sama ya mirip kebaikan kedermawanan dan yang semisal dengannya nah, ini apa namanya yang terakhir iya jadi diperintah seseorang itu untuk banyak mengingat ya akan kebesaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tasbih di sini umum ya mencakup apa Ya, sejur apa namanya seluruh jenis dari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertasbih, bertakbir, bertahmid, tahlil. Ya, intinya membasahi lisan-lisan ini dengan apa? zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Ya, atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga kepada manusia, kepada makhluk. Baik. Jadi di sini subhanallah ya dalam surah al waqiah ini betul-betul orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan diingatkan dengan beberapa apa? Beberapa hal dari penciptaan manusia, dari tanaman, dari air minum, dari api. Ya, supaya apa? Supaya mereka mengingat. Baik, sekiranya dulu yang kita baca dari tafsir ini. Hadza a'lam. Subhanakallahumma hamdika